Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, dua korban tewas pitbull terbalik di perairan Banyuasin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Dua korban yang tewas merupakan ayah dan anak, Mulyono 36 tahun dan Bunga 9 tahun, warga Lorong Aur 10 Ulu Palembang. Kecelakaan speedboat yang syarat penumpang terjadi saat speedboat berangkat dari Karangagung menuju Palembang mengalami patah kemudi dan mati mesin di perairan Tanjung Serai Banyuasin. Pengemudi speedboat mencoba meminta pertolongan speedboat lainnya, namun sebelum datang bantuan saat bersamaan ombak besar menghantam speedboat sampai terbalik. Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan adalah pertama, staf kita langsung datang ke TKP untuk menyampaikan, mensosialisasikan bahwa dalam rangka identifikasi kita perlu data-data sebelum meninggal, entah itu data medis atau ciri-ciri daripada korban. Tim SAR gabungan saat ini sedang melakukan pencarian untuk menemukan 11 penumpang yang masih hilang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.